Halo teman-teman, jumpa lagi di Ruang Sejak ID. Kita akan memberikan tutorial secara transfer saldo dana ke akun saldo dana yang lain. Di sini saya memiliki dua akun dana, yang satu saldonya 51.410 dan yang satu saldonya kosong ya teman-teman. Untuk caranya mudah dan tentunya gratis biaya admin. Langsung saja kita akan transfer saldo dananya ke saldo dana yang sebelah kanan. Untuk caranya, pertama kita klik tombol kirim yang ada di bagian atas, maka untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini kita pilih menu kirim ke teman. Untuk menunya tombol biru seperti ini, yang gambar orang biru ini ya. Setelah itu kita klik, maka untuk tampilannya berubah seperti ini. Setelah itu kita masukkan nomor akun dana yang akan kita tuju. Tinggal kita ketikkan di kolom cari nomor ponsel. Nah, di sini saya akan ketikkan saja untuk nomor akun dana yang kita tuju. Langsung saja 08 berapa gitu ya teman-teman. Nah, jika sudah langsung aja kita klik dan pastikan untuk nomor dan nama penerimanya sudah sesuai ya. Untuk langkah berikutnya di sini kita akan diminta untuk memasukkan nominal transfernya. Saya akan coba di sini Rp1.000 ya, apakah bisa? Setelah itu kita bisa cek semuanya atau bisa juga untuk menambahkan catatan di kolom tulis catatan. Jika sudah, kita bisa klik tombol lanjut yang ada di bagian bawah. Maka untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita bisa klik tombol bayar yang ada di bagian bawah lagi. Lalu akan diminta untuk memasukkan kode PIN dari aplikasi Dana. Dan di sini aku akan isi terlebih dahulu ya. Jika sudah berhasil, maka untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Kirim uang ke nama dan nomor sebesar Rp1.000, langsung masuk ya teman-teman. Mudah banget, terbaru, dan tanpa ribet. Dan untuk melihat detail transaksinya, kita bisa klik di bagian menu history yang ada di bagian bawah. Yang dimana tadi untuk saldonya 0, sekarang sudah menjadi Rp1.000. Dan untuk transaksi historinya, di sini sudah terlihat ya, receive money Rp1.000. Dan untuk pengirimnya juga bisa lihat di bagian riwayat transaksi. Di sini akan muncul kirim uang Rp1.000, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tutorialnya, cara transfer saldo dana ke akun dana yang lain tanpa ribet, mudah, dan terbaru, serta gratis biaya admin. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, and see you next video. Bye-bye.